puasa makan apa? Makan apa yang akak masak? Hah? Nak ayam goreng? Ipin nak juga. Ish, siang-siang dah sibuk pasal makan. Kerja sekolah dah buat belum? Nak buatlah ni. Itu pun nak marah. Ha, pergilah. Macam ni lah bagus. Ipin, pinjam pengasah pensel. Aku punya dah hilang. Tak adalah. Cuba tengok atas meja kak. Baju raya berapa pasang? Warna apa? Kuih raya banyak? Kalau ada masa, datanglah rumah. Macam budak kecil. Eh, ada pantun, ada pantun. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Ni pun ada. Pecah kaca, pecah tong. Lepas baca, harap gantung. Lagi. Pen merah, pen biru. Amboi! Huh? Seronoknya baca kat orang. Gelak-gelak pula tu. Nak ke mana, Ros? Poskat raya. Oh. Banyaknya. Akak ramai kawan. Cemburu? Tak. Membazir duit je. Nak pos kena guna banyak stem. Apa salahnya? Eloklah kita setahun sekali berkirim-kirim kat raya. Mengeratkan silaturahim. Betul tu, apa? Silaturahim? Eratkan persahabatan. Tak kiralah yang tinggal dekat atau jauh. Oh, kalau macam tu, kita orang pun nak kirim. Kita orang ada ramai kawan. Desain, Mahir, Fizi, Zon, Ijan. Ada duit ke nak beli kad? Tak payah beli. Kad dakak kan ada. Ini untuk Mimi. Nah, ini pula. Mimi tak payahlah bagi. Dia tak sambut raya. Kalau tahun baru Cina, baru bagi. Sepatutnya, Mimi, Jaji dan Dewi yang bagi kad raya pada korang. Yelah. Tukar-tukar. Bagi Atuk pula. Dah siap. Opa, duit nak beli stem. Hei, kau berdua kan nak pergi main. Bagi je lah, tak payah pos-pos. Yelah, baik Opa. Mesti tak kena tengok. Easy.
tolong. Mail? Aku tak bawa gasing. Kata nak main kejar-kejar. Puasa mana boleh lari-lari? Penat. Nanti penat. Siapa yang buka puasa? Aku juga. Apalah kau ni pilih? Sengaja. Habislah kau. Sabar, Ihsan. Puasa. Puasa, puasa. Apa ni? Kad selamat hari raya. Oh. Aku. Terima kasih. Wah, aku tak pernah dapat kad raya. Nah. Saya pun dah pernah dapat. Saya punya dada. Kenapa? Opa kata, kau yang patut bagi kita orang sebab kita orang yang sambut raya. Yalo, apalah kecik? Nah, ambillah. Untuk kamu semua, ini kad raya saya buat sendiri. Ada lagi. Mimi. Hari raya. Mana aku punya? Ayah, tak cukup. Mak Il, kamu punya tak ada? Tak apa, aku ada jual. Dua sendiri. Tak ada duit. Bacalah. Selamat hari raya. Mau makan kuih raya? Dari Mimi yang cantik. Mak kenal tak? Upin, kenapa kak raya kau kecil? Kak raya Meme besar. Haiya, kecil kah besar kah? Tak kisah, Ma. Ada ingat Ma bagi, sudah baguslah. Betul. Pecah kaca. Pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Sekarang juga aku balas dengan email. Kejap, apa alamat korang? Nombor 1, Jalan Duri. Bukan tu, alamat email. Kita orang ada alamat rumah je. Kalau macam tu, tak dapatlah nak balas. Janganlah macam tu. Nanti tak cukup Kak Raya nak gantung. Tapi aku pun tak boleh balas. Aku tak ada duit nak beli kad. Nah, aku bagi. Percuma. Ikhlas ni. Kenapa? Tak percaya? Bulan puasa kena banyak buat amal. Dapat pahala. Balik kampung. Balik kampung. Selamat hari raya. Turunlah tu. Raya lagi. Nah, Kak Raya. Untuk Atuk?
Selama Atok tak dapat kat raya. Kita orang yang bagi tahu. Ha? Eh, tengok ni. Salah eja ni. Taklah, akak pun eja macam tu. Akak kata macam tu lah ejaan sekarang. Jangan kau rosakkan bahasa. Bahasa tu jiwa bangsa. Betul tu, Tok. Nanti kita cakap dengan akak. Okey. Yalah tu. Berani kau nak tegur dia? Pergilah. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Seronoknya tu. Nyanyi-nyanyi lagi. Mestilah. Sebab tahun ni, saudara mara Atok semua nak datang beraya rumah Atok. Abang Badrul pun? Bukan Badrul aja. Badrul, Badril, Badral. Semua ada. Itu yang bagus hari raya ni. Saudara mara, semua dapat berkumpul setahun sekali. Hari biasa pun boleh berkumpul juga. Kalau hari biasa, susahlah. Jauhlah. Tak dapat cuti. Banyak kerjalah. Macam-macam alasan. Betul. Jadi, Atok tak datang raya rumah kita orang? Raya kan sebulan. Nanti Atok datanglah. Sebelah rumah je pun. Tapi, hari pertama raya nanti, korang datanglah rumah Atok dengan opah dan akak. Kita raya sama-sama. Korang pun keluarga Atok juga. Atok tak ajak pun, kita orang meri datang. Yalah. Balik kampung. Atok, suka betul Atok nyanyi lagu tu. Atok nak apa lagu ni? Untuk apa? Nak nyanyi pada saudara mara di bandar tu supaya ingat nak balik kampung. Opa bila raya, suka pasal lagu Dendang Perantau. Lepas tu, opa sedih. Ada maknalah tu. Masak sikit je. Opah teringin nak makan. Beli je lah yang dah siap. Lagi senang. Rasa sama je. Betul-betul. Lain. Susah ke? Senang ke? Kalau buat sendiri, lebih bermakna. Sebab kita buat dengan penuh kasih sayang. Niat kita baik nak bagi orang makan. Bila makan, mereka akan sentiasa teringat pada kita yang membuatnya. Tahu kenapa bila raya mesti orang buat ketupat? Nak bagi orang makan lah.
Tu je lah. Makan, makan, makan. Kenapa, Opa? Akak pun tak tahu. Betul, betul, betul. Sebab sebiji ketupat ni amat bermakna. Kau tengok betapa rumitnya anyaman ketupat ni. Huh? Ia mencerminkan pelbagai kesalahan manusia. Jadi, bila raya, kita bagi orang makan ketupat umpama kita meminta maaf daripada orang itu. Bila tengok isi ketupat yang putih tu, tandanya hati kita dah bersih dari segala kesalahan. Jika orang tu makan, maknanya dia maafkan kita. Kalau dia tak makan, dia rugi. Sebab ketupat opah sedap. Ish, buat main-main je. Ketupat ni, anyaman ni lain. Ha-ha. Apa maknanya, Opa? Adalah maknanya. Korang carilah sendiri. Tanyalah akak. Apa maknanya, Kak? Tak ada maknanya. Apa ni, Ros? Meriah betul. Mari pergi rumah tu, jom. Nak ke mana tu? Rumah Atuk. Makan dulu. Yeay, dah boleh makan. Makan, makan, makan. Wah, Opa, mari makan. Mari, Opa. Kak, kenapa bila dengar lagu tu je, Opa mesti sedih? Adalah maknanya. Assalamualaikum. Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Naiklah. Makan. Ipin, apa yang istimewa? Ini yang istimewa. Aku tengok biasa je. Apa istimewanya? Cuba teka. Saya tahu. 2-3 ular sawah. Ketupat ini tak pakai daun kelapa. Betul kan? Betul kan? Betul. Ini pakai daun balas. Sebab tu namanya ketupat balas. Tapi bukan pasal tu ianya istimewa. Istimewanya sebab kau yang buat sendiri. Memang kita orang buat. Kau orang buat? Kita orang tolong akak buat. Tapi bukan pasal tu juga ia istimewa. Haiya, habis tu? Tak kisahlah, makanan semua pun istimewa. Aku makan dulu, dah lapar ni. Iya, saya juga makan duluan deh. Oh, sedapnya ada serunding. Hah, serunding? Kalau punya saya lain, isinya kacang. Enak banget. Itulah yang istimewanya. Isi lain-lain. Isi coklat ada tak? Tak ada. Akak kata coklat tak baik untuk kesihatan. Kalau makan banyak-banyak. Ayah, kenapa ni? Mak Yu, makanlah. Nak makanlah ni. Kosong je. Sebab masa tu kacang dah habis. Serunding pun. Kenapa? Tak sedap tak? Tapi tu tak sedap. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Kayu matuk. Beli. Kejap. Ha.
Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf.